Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisyiqqa fata wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adzabun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikut di dalam setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid yang dibuka ini masih banyak setan. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita, yaitu handphone. Allah sudah berusaha. Setan itu sebabnya tidak dengan ceramah. Ibu-ibu yang bukan handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Sudah itu jangan lupa like dan share. Ya, boleh. Kan ibu nonton, jangan skip iklannya supaya Ustaz juga dapat kurus. Kalau nggak skip, cuma dapat ilmu, saya tidak dapat apa kecuali supaya saya dapat juga kurus, memberikan saya dua anak. Ibu tidak ngasih saya, cukup. Korbankan waktu satu menit, insya Allah jadi muslim. Karena penghasilan saya dari minum itu, alhamdulillah sudah tidak mesti jajan. Jadi ibu berpartisipasi apa sih? Satu iklan, dua iklan, lima sudah banyak. Ya ketawa saya sama sini. Ya, bapak dan ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ibu-ibu pernah lihat dari hujan? Pernah. Bapak-bapak pernah lihat air hujan? Sering. Ada yang bisa duduk air hujan? Mana? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Bisa sungguh. Tapi ini jatuhnya barang-barang, laju, dan banyak. Mana bisa gitu? Tapi kata Nabi, ada pahala berwarna yang lebih banyak daripada yang hujan kalau dilakukan berwarna. Apa gerakan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepada aku, aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada aku. Ibu bapak harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nabi Nuh dosa, gagal di Nabi Ibrahim dosa karena berbohong di depan raja Nabi.
Nabi Adam dosa meninggalkan dunia. Itu para nabi angkat yang kemudian menjadi honor. Ya, para orang tidak ada dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga sudah timbang kebaikanmu, timbang keburukanmu, ternyata timbangnya timbang lebih berat kebaikanmu daripada keburukanmu. Masih ada selisihnya 0.5%. Bukan sesuatu. Masuk surga kenapa? Amal lebih banyak daripada dosa. Maka ketika berbuat seperti ini, bersalahlah. Mudah-mudahan amal salah itu memberatkan timbangan mereka mengingatkan. Saya mau semangat, bisa? Saya mau kasih tanggung orang orang. Mana bekerja seorang mama? Bisa bu? Ayo begitu. Bapak-bapak dia ini yang bersambar bapak ini keras terbuka baik dan manis saja sudah dikasih teman-teman itu banyak banget boleh share kanan dengan kiri boleh pleasure maksudnya boleh setir bisa kita listir bu ayo selamat bisa? Salatullah selalu secara mana tahu tentang mau selalu sama temanya apa temanya
meneladani apa? Lalu sebutannya pewaki juga ASE meneladani akhlak Nabi. Tapi masalahnya, bagaimana kecenderungan kalau kau sudah lagi kami tidak tahu? Nah, kau ingin tidur seperti Nabi. Tapi anakmu tidak tahu bagaimana caranya dengan tidur. Saya tanya ibu, bapak-bapak. Ayo, Pak. Pak. Berapa orangnya Nabi? Itu ada Nabi yang tidak tahu. Hei, siapa anak pertamanya Nabi? Coba. Ini tujuannya supaya kita tahu sejarahnya ini. Saya sadarkan sejarah Nabi anak saya. Ece bilang anak-anak Nabi akan tujuh orang hebat. Tiga lagi Nabi empat. Kenalkan Nabi-Mu melalui lagu. Cuma ibu-ibu sekarang yang punya lain-lain. Cinta me, Nabi berkata, dengan itu
apakah kebiasaan-kebiasaan Nabi sudah aku lakukan semuanya? Kata Aisyah, iya Pak, sudah. Satu yang buruk, apa? Di sudut pasar itu ada penyanyi perangkat. Selama kami datang suatu, iya. Begitu iya. Lalu bakal datang, cari-cari-cari. Oh, dia itu. Nabi sudah buruk. Kamu bakal sudah buruk. Ah, sudah buruk. Begitu masuk mulutnya, ditepis oleh si Tunanetra. Hei! Siapa? Kamu bukan oleh kemarin-kemarin. Kamu kau ceramah kasar. Kamu kau ceramah tidak sopan. Siapa? Lalu Allah berkata, ya, betul. Saya bukan orang yang membawa diri selama ini. Saya sahabat yang tidak membawa diri selama ini. Lalu Tunanetra yang berkata, lalu, baru kemarin meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air mata di dunia Allah. Ternyata dia lah yang saya cinta. Ternyata lah dia lah yang saya tidak percaya. Ternyata lah dia yang saya rendah pada selama ini. Ternyata dia lah yang dimaksa. Karena Nabi kalau dia suami, dia pisahkan yang keras dan yang lembut di suami penyelidikan. Akhirnya kemudian Rasulullah apalagi akan Rasulullah SAW kalau dia bertemu dengan sahabat itu dia jabat tangannya dia lihat matanya orang kemudian dia senyum lalu dia bersalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dia tunjuk tangan sahabatnya sambil dia senyum tidak pernah tangannya nanti lepas sebelum sahabat lepas begitu Nabi Muhammad. Kalian semua orang Arab yang sudah berdua, kau jawab tangan. Kau jawab tangan, tapi apa ini? Apa? Kau ketawa karena kau begitu, dok? Salah untuk tidak lengkap. Kamu doakan orang tapi lu tidak ikhlas. Oh. Kami dimaki-maki di Mekah. Datanglah di tangan Abdul yang namanya Ta'ib.
dengan harapan mudah-mudahan Taif disambut dengan baik oleh masyarakat. Begitu sampai Taif, apa yang terjadi? Dilempari Nabi. Keliling Nabi dilempari satu kampung. Sampai bibir Nabi berdarah. Dan pada saat itu bahkan bapak keluar dari Allah melalui mereka juga. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang lain. Saya diminta Allah, kalau kau berdoa, aku hancurkan semua orang jalan. Kau berdoa saja. Masuklah. Kalau tiba-tiba ada yang menyebabkan kita satu kampung, tiba-tiba datang yang berambil. Kau gila, ini anak masukan. Datang seorang sahabat tidak kaya, tidak miskin, bawa kurma kepada Nabi. Senang dia, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Rasulullah. Kebiasaan Nabi kalau makan kurma satu biji kasih temannya. Makan satu biji dikasih dari sahabatnya. Dua makan satu, dua biji, tiga biji, sampai habis satu. Dalam hati yang bawa habis itu tak boleh sahaja. Bapak senang kata kasih oleh orang dikasih dua makan. Makanya Pak, kalau istri ini ditunggu, habis. Istri saya bertanya kalau dia dosa. Saya baru tahu ini makan habis. Kalau masakan itu tidak cuci. Binasa istrinya ada
lemak ada roti dan kemus dibunguskan dan dilihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Yang tadi diri. Membalas ini, membalas ini, aku sudah hancur saya. Kenapa Muhammad? Ini saya panggil biasa. Tidak bisa mendengar. Ternyata saya akan sakit. Kasihan juga tahu. Ini ada kurma putih, silakan dicicipi. Saya akan mendengar kau juga sudah. Thank you.
juga akan akan terlalu akan mudah juga. Tidak usah dulu kepada teman-teman, tidak usah dulu kepada pejabat. Kita mulai dari akhlak kepada anak. Bagaimana anak menyusun mencari bapaknya tidak pernah memperkenalkan dengan musuhan. Nabi itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Maka kalau kalian cinta kepada Rasulullah, kalian merindukan Rasulullah, kalian ingin bersama Rasulullah berkata di kawasan kelak, maka jangan kasar kepada anak-anak. Harusnya kalau saya jangan pakai rokok, saya kasih makan rokok dengan musuh. Itu pengadatannya. Sebelum menit kemudian dia pasti nanya, Om, memang gak kepedulikan sama dulu rokok. Gimana mau kalau merokok, kalau merokok di depannya ada merokok di sini. Saya doakan merokok. Karena saya tanya Ustaz, kenapa kalau aku tidak berjabat kalau merokok, kalau merokok, dia Ustaz. Itu salah-salah. Ulama Kairo, ulama penuh dengan cantik tentang rokok semua akan tahu. Hanya ada sebagian di Indonesia ulama penceramah yang mengatakan mak. Kenapa? Setelah saya belajar, oh ternyata dia juga lama. Pak, kalau bapak merasa rokok mal besok atau bulan kado ini kami dalam nak, kau kau beli rokok satu bungkus bagi dua. Saya tidak terpaksa menulis nama ada di alam.
Saya baru berobat di Malaysia, di Singapura. Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Begitu saya habis, saya ambil Google Translate. Saya minta HP saya bilang, Pak Dokter, kira-kira berapa bulan lagi saya makan obat? Selesai satu soal, dia kurang lagi.
Kemarin saya lihat istri ngomel, ada dalam kredit sebelum saya. Dengan jawaban yang baik. Begitu saja saya berterima kasih kepada istri yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Ini kita rasa kita benar yang benar. Sampai di ibu yang bisa menggunakan mewidup tiga beban ini. Mengandung, melahirkan, anak ada pernah mengandung di sini? Ada? Tidak. Ibu itu berapa kali mengandung? Susah tuh. Empat kali mengandung. Betul pulang pada susah. Ibu-ibu masih ingat untuk melahirkan? Kali ibu melahirkan senyum. Ibu jangan tangis dulu lah. Ada
seorang istri yang istrinya ngomel dari kerjanya. Siang, malam, ngomel pagi, sore, ngomel ada duit, tidak ada duit, ngomel cepat pulang, terlambat pulang, ngomel. Akhirnya suaminya meninggal kerjasa. Siang istrinya meninggal kerjasa. Kata suaminya, Eden, kita sudah memisah ke suami dua. Baru makan itu semua waktu yang berhenti semangat saat di depan kita bangsa
Artinya yang saya masak saya tidak rahasiakan. Oh, saya lihat. Orang ini suka berkirim di mana rupanya ada satu lagu itu tidak dia biasa tidak kenal lain di mana rupanya sekarang. Ini jempol penuntungnya itu itu untuk menghargai saudara-saudara orang Betawi tadi yang berumah saya mau mencoba berpaham buah anggur, buah jeruk, buah apel, buah pepaya. Itu yang buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.